Welcome back to 710 Channel. Alright. Okay. Di motor sebelah. Ya langsung kayaknya kita. Kita sampai di sampai mana, Pi? Jatim Park 3. Jatim Park 3. Ikutin keseruan kita ya. Hujan, guys. Untung kita udah sampai. Di dalam kan gedung ya. Untung kita enggak jadi ke ini ya, Pi, ke wisata alam ya. Oke. Kita mau masuk dulu. Ikutin keseruan kita. Wahana-wahana apa yang kita naikin? Walaupun masa pandemi gini, nggak apa-apa, kita coba jalan-jalan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, oke? Okay? Check it out.
Pajaman Dino Park, Jawa Timur Park 3. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang dinosaurus. Zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat antropoda, yaitu Meganuera atau jaman raksasa. Dan di laut juga terdapat mollusca yang memiliki tentakel-tentakel panjang, yaitu ammonia. Juga terdapat hewan darat seperti Lystrosaurus dan Gargonopsia. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama, yaitu Coelophysis. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops, dan juga terdapat dinosaurus kecil yang memiliki layar pada punggungnya, disebut Arizonasaurus. Pada zaman ini juga terdapat dinosaurus yang hidup di air, yaitu Elasmosaurus. Zaman kejayaan dinosaurus atau sering dikenal zaman Jurassic berlangsung pada 156 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuh-tumbuhan hijau mulai tumbuh lebat. Terdapat dinosaurus-dinosaurus besar jenis theropoda seperti T-Rex. Juga terdapat dinosaurus jenis sauropoda seperti Brachiosaurus dan Stegosaurus. Terdapat berbagai banyak jenis raptor-raptor kecil seperti Velociraptor. Pada zaman Jurassic juga terdapat reptil raksasa yang menguasai langit pada saat itu, yaitu Pteranodon. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Jika nanti terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg.
dan dia termasuk dinosaur dapat Dilophosaurus. Reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter. Termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu dan berganti zaman. Di zaman ini terdapat mamut, spinosaurus atau sering dikenal gajah purba. Gajah purba ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 pound. Dan pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuh. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih atas kesempatan Anda menjelajahi perjalanan di tempat Roti Pasir. Cukup sekian, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan share. Bye!